Yo kosok Minna, di video kali ini gua bermain pakai link titan-titan lagi ya guys ya. Dan hypernya seperti biasa gua belum tahu mau jadiin ke arah apa ya guys ya. Ntar kita lihat aja kita bisa buat ke arah mana. Ke arah hero 2 gold bisa, ke arah hero legend bisa, ke arah hero 3 gold bisa, ke arah hero 1 gold pun bisa ya guys ya. Ini ya pun untuk spellnya gua bakal amankan flicker aja, and then di sini Vale boleh aja kita amankan, terus Jagger, Irithel pun langsung bintang 2, kita gaskan aja, kita masukin ke dalam arena dan kita bisa kasih flickernya ya guys ya. Terus kita bisa masukin WM di sini, Vale boleh-boleh aja untuk aktifin immortalnya guys, karena tidak ada pilihan lain lagi ya selain kita masukin Vale. Soalnya gol kita juga di sini tidak cukup cuy. Dan di sini kita ketemu orang yang bermain pakai Vale 2. Cuman dia busuk karena hero 4 golnya dapatnya most chop. Harusnya di sini kita masih bisa menang ya guys ya. Tidak masuk akal kalau kita harus kalah dulu. Irithel mantap, Irithel ulti mantap sekali. Cuman di sini Irithelnya kalau mau sakit kita kudu nyalain astronya atau kita kudu nyalain MM-nya ya guys ya. Ntar kita lihat aja. Dan semoga kalau bisa gua sih berharap kita bisa dapat magic crystal immortal ya, supaya kita buat ke arah Irithel hyper aja guys kalau bisa. Ini pun untuk item dan segala macam tidak ada yang menarik. Kalau gua bakal mode sabar juga tidak ada yang bisa kita lakukan ya guys ya. Jadi dibandingkan kayak gitu kita main ngegas aja coy. Main ngegas aja. Soalnya kalau kita jadi yang bisa kita lakukan di sini 100% ngegas aja guys. Mau kalah gak apa-apa juga. Yang jelas kita udah berusaha ngegas. Kalau masih kalah pun gak menjadi masalah ya. Orang ini main ke arah Layla-Layla kurang ajar, terus main ke arah ngestan-ngestan kayak gini. Irithel kita 100% kalah dalam arena dan kita harus tersiram dulu coy. Dan inilah penentuannya, magic kristalnya dapat immortal. What the hell man, immortalnya tidak ada pak coy, pak coy. Yang ada malah quarter master. Mau buat ke arah apa ini kita guys kalau kayak gini guys? Yang ada malah quarter master ya. Mau buat ke arah apa kita ini kalau kayak gini pak coy, pak coy. Ini kayaknya satu-satunya harapan kita bakal main ke arah lancer aja ya. Tidak ada pilihan yang lain lagi guys. Semuanya kristalnya busuk. Satu-satunya pilihan kita emang nyalain ke arah lancer aja coy. Apalah gunanya gua aktifin 2 immortal di sini muntun kurang ajar. Immortalnya nggak keluar ya. Tidak masuk akal juga ini muntun guys, guys. Aduh. Ini 100% sangat-sangat tidak menarik biji-bijiannya guys kalau kita mau buat ke arah titan-titanan ya. Yang bagus itu kalau kita dapat immortal, kalau immortal atau astro. Kalau pakai gini-ginian 100% tidak bagus muntun kurang ajar. Ini pun orang dapatnya immortal ya. Immortal, immortal mistik burung nyala dan kita harus tersiram dulu. Akhirnya kita bersama. Dan kita lihat dulu untuk hero 4 golnya ya guys ya. Adanya Masha and the Bear. Apakah kita buat Masha and the Bear aja? Mungkin boleh-boleh aja guys. Kita buat Masha and the Bear pakai lancer apakah bagus? Gua tidak tahu juga. Palingan di sini kayaknya gua bakal amankan quarter master aja ya guys ya. Supaya Masha and the Bear kita cepat jadi aja coy. Nanti kalau kita mau tambahin sinerginya, kita ambil biji-bijian aja. Semoga ini langkah terbaik yang bisa kita lakukan ya. Irithel pun di sini kita ganti aja. Udah tidak ada Irithel di antara kita. Quarter masternya kasih ke arah sini, dapat purify. Purify muncul, let's go. Kita pasang ke arah sini. Dan flickernya pasang ke arah Masha and the Bear lagi. Ini bintang 2 boleh-boleh aja. Irithel kita jual aja karena udah nggak relevan sama combo kita. Ini pun kita jual aja, ini pun kita jual aja. Anjira pun kita langsung jual aja guys. Pokoknya kita bakal main ke arah quarter
Master sama tinju-tinju aja nanti di late game coy, kemungkinan besar ya. Ayo dong Masya Endeber, tunjukkan personamu. Ataukah kita main ke arah quarter Master sama WM, boleh-boleh aja guys. Supaya lifesteal Masya-nya bakal ngangkat juga. Mungkin nanti untuk tinju-tinjunya kita nyalain dua aja. Kalau 6 WM kan lifesteal Masya bagus ini guys. Ketika barnya 1 digit, ketika barnya sisa 1, attack speednya bakal kencang banget untuk matiin musuhnya ya. Walaupun dia tipis juga sih. Walaupun, dan itu bisa ngebantu dia guys buat nge-lifesteal. Dan di sini kita bisa nyalain combo cuan, apakah itu boleh? Dan di sini combo cuannya bisa nyala, apakah itu menarik? Menurut gua gak usah guys. Mending gua bakal jual lagi aja ini ya demi kebutuhan interest coy. No chance kan, no chance when I... Let's go gaming. Sekarang kita melawan orang yang bermain pakai Vale 2 lagi. Lah, perasaan tadi kita barusan ketemu orang ini loh guys. Kok kita ketemu dia lagi ya? Rada-rada aneh juga Muntun kurang ajar ini coy. Cuman apakah kita masih bisa menang sekarang? Apakah kita masih bisa menang? Ternyata kita masih bisa menang ya guys ya. Masya kita nanti kalau barnya sisa 1, attack speednya bakal kencang banget dan lifesteal-nya bakal kencang banget juga ya guys ya. Masya, Masya, aduh Masya oleng. Jangan oleng Masya. Aduh, tapi musuhnya ada si Helbert Pak Coy, Pak Coy. Notif muncul. Ini boleh kita amankan ya guys ya. Jager, kita lihat dulu untuk rune pertamanya, Mystic Fusion. Apakah menarik? Coba kita ngeroll dulu yang bawah dulu. Kita ngeroll yang ini lagi. Kayaknya gua bakal amankan Rock Solid aja ya guys ya. Soalnya di sini gua kurang yakin. Soalnya di sini gua kurang yakin guys sama Masya Endeavor-nya coy. Ini pun boleh kita amankan. Terus kita bisa masukin combo cuan dulu untuk satu ronde ya. Lumayan ini guys, kita bisa dapat 1 atau 2 gold. Itemnya pun terserah bebas guys. Itemnya pun kalau bisa item attack speed tidak ada, tapi ternyata ada cakar. Boleh-boleh aja nih guys, kita amankan cakarnya. Kita langsung kasih ke arah Masya Endeavor lagi. And then kita bisa upshot sekarang. Terus kita masukin hero yang tadi aja coy. Kita nyalain ke arah Guardian aja ya. Kita nyalain ke arah WM aja guys, dan kita nyalain ke arah guardiannya juga. Kalau kita mau ngeroll kuatin hero sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kayaknya gua bakal tetap tahanin kayak gini dulu ya. Kita tahanin aja interestnya guys, baru nanti kita upshot aja ke level 7, baru cari masyanya di level 7 coy. Soalnya di sini kita masih ada kekuatan Rock Solid ya, jadi masih santai aja guys. Kita masih bisa kalah-kalah dulu. Gak usah all in cari hero, mending kita nabung interest dulu guys. Masya Endeavor masih bisa menang di sana. Let's go. Cuman kalau di luar harusnya dia udah bakal mati nih guys. Masya Endeavor garuk. Masya Endeavor garuk. Nice, bisa ngekill lagi. Cuman dia kebar sama musuhnya ya. Pak Coy, Pak Coy. Jager, ada Atlas, gak butuh di road, boleh-boleh aja kita ganti ini aja. And then sekarang kalau kita mau upshot sah-sah aja, terus di road ya kita keluarin lagi, terus kita bisa masukin combo cuannya sekarang ya guys ya. Terus bisa masukin combo cuannya lagi sekarang ya guys ya. Terus bisa masukin combo cuannya lagi sekarang ya guys ya. And then Amon boleh kita amankan. Pokoknya sinergi akhir kita ini bakal arahin ke arah Weapon Master aja sama Quarter Master guys. Nanti dia bakal ketemu sama Alubo ya. Jadi harusnya masih aman terkendali. Let's go Masya Endeavor. Tabok lagi Masya Endeavor. Tabok lagi sama Masya Endeavor. Cuman di sini Masya Endeavor-nya kok lemah banget ya guys ya. Ayo dong Masya Endeavor, tunjukkan pesonamu. Sisa 1 bar, attack speednya bakal kencang guys. Attack speednya bakal kencang. Life steal-nya pun bakal kencang banget. Masya Endeavor, Masya Endeavor, Masya Endeavor, kita masih bisa menang Pak Coy, Pak Coy. Dengan kekuatan 4 WM ya guys ya. Kita pun masih bisa dapat satu cuan sekarang guys. Dari Norton, bla bla blanya ya.
Jagger Atlas bisa bintang 2, boleh-boleh aja. Ini kayaknya gua bakal jual dulu karena kurang relevan sama combo kita untuk sekarang. Coba kita amankan ini dan bersabar lagi dan lagi ya guys ya. Tapi bohong, gua bakal ngeroll dulu kuatin hero gua. Jangan sampai kita terlalu mau nabung dan jatuhnya kita bakal rungkat ya. Ada Aluboy di level 4 ini, pak coy, pak coy. Boleh-boleh aja sih guys, kalau Aluboy mau muncul, kita nyalain kayak gini, ini jual, and then di sini Guardian Helmet Berserker Fury. Gua kayaknya nanti bakal amankan Guardian. Dan di sini kayaknya itemnya gua bakal amankan Oracle aja ya, ataukah kita boleh amankan Berserker Fury, guys? Let's go. Masha and the Bear sudah 4 quarter ini, bos. Tinggal tabok-tabok gaming aja ya. Masha and the Bear, tunjukkan pesonamu dong. Dan untungnya di sini Ruby kita udah bintang 2 guys dan segala macam ya. Cuman apakah kita masih bisa menang? Ayo dong Masha and the Bear. Masha and the Bear. Dengan kekuatan Masha and the Bear kita masih bisa memenangkan pertandingan kali ini. Attack speed Masha-nya udah kencang, musuhnya tinggal tabok, musuhnya pun langsung menghilang, guys. Ini flickernya 100% kita bisa lepas sih guys. Dan di sini apakah DHS gua bakal amankan? Tidak. Apakah DHS gua bakal amankan? Tentu saja tidak. Gua bakal amankan quarter masternya aja ya. Kita bakal nyalain ke arah 6 quarter master nanti guys secepat mungkin supaya Masha kita bisa dapat tambahan damage dari quarter masternya, coy. Jagger, tidak ada hero yang menarik. Ini gua bakal amankan Oracle aja. Ini gua bakal sabar dulu ya. Ini untuk itemnya sabar dulu guys. Gua bakal lihat tidak ada yang bermain magik. Tidak ada yang bermain magi ya guys ya. Kayaknya gua bakal amankan Berserker Fury aja. Flickernya gua bakal ganti pakai Berserker Fury. Flicker yang ini kita kasih ke arah Ruby aja, coy. Let's go gaming. Saatnya kita bantai musuhnya ya. Sekarang kita lawan orang yang pakai Vale 2 lagi. Banyak amat yang pakai Vale 2, pak coy, pak coy. Ini efek Vale nggak keban ya guys ya. Cuman ini rada-rada masalah ini. Yang jelas Sun-nya mati, nice. Selama Sun mati sih Masha and the Bear kita aman terkendali guys. Soalnya Masha and the Bear kita ini single target kan. Kalau lawan Sun rada-rada menyusahkan guys bagi kita, coy. Jagger, tidak ada Masha-nya guys. Coba kita ngeroll dulu. Tidak ada hero yang menarik. Saya butuh quarter master 1. Tidak muncul quarter masternya. Coba kita ngeroll lagi. 6 UM bisa nyala. Let's go, kita nyalain ke arah 6 UM nya dulu guys, supaya life steal kita tambah gacor lagi ya. Dan di sini gua udah bakal hemat duit aja. Terus nanti kita upload ke level 8 untuk cari Masha and the Bear-nya, coy. Let's go gaming. Kali ini kita ketemu orang yang bermain pakai Vale lagi. Cuman dia bermain pakai Vale 3 ya. Prince-nya pun udah nyala. Dia buat ke arah Prince Moschop Immortal. Tapi di sini untung kita masih kuat ya guys ya. Dan harusnya win streak kita masih terus bertambah. Selama musuhnya gak ada hero burst, harusnya Masha and the Bear kita tidak bisa mati guys. Kita punya cakar. Karena 6 WM kita nyala, terus kita punya cakar juga, coy. Jagger. Dan kita lihat untuk rune keduanya, ada Wild Strength. Apakah itu bagus? Tidak ternyata ya guys ya. Karena di sini Masha and the Bear kita gak berubah jadi ke arah WM. Berubahnya jadi. Ada Wild Strength di sini guys. Apakah itu bagus? Sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman dia gak berubah. Tapi Masha and the Bear kita di sini bukan WM ya guys ya. Jadi attack speednya gak bakal nambah gitu, coy. Tapi coba kita ngeroll yang atasnya. Aduh, sebenarnya yang atasnya jelek ya guys ya. Pilihan kita di sini antara Wild Strength atau Premium Client aja guys. Apakah kita amankan Wild Strength atau Premium Client ya? Kalau Premium Client ada peluang kita untuk bintang 3-in Masha and the Bear-nya guys. Tapi sabarin dulu ya.
Ada biji quartermaster lagi, pak coy. Ini mah 66 is real, guys. Sangat-sangat mantap ini 66-nya ya. Cuman di sini gua masih bingung cuy untuk ininya loh. Cuman di sini gua masih bingung guys untuk rune-nya ya. Kita cuekin aja dulu dan kita udah bisa upload sekarang, kita nyalain ke arah 6 quarter masternya dan di sini gua bisa amankan Ferinbet kasih ke arah yang lain, quarter masternya bolehlah kita kasih ke arah yang lain, dapat apa dari itemnya, dapat cakar, let's go. Kita pasang cakar ke arah sini, cakar yang ini kita bisa kasih ke arah Ruby aja ya guys ya. Let's go gaming. Kali ini kita melawan Lunox. Aduh, bahaya ini kalau Lunox guys. Kalau Lunox sih 100% benar-benar bahaya ya. Aduh, ayo dong Masha in the bear, makanin dia dulu. Makanin, nice. Lunoxnya mati, kemenangan pun 100% kita amankan guys. Tinggal tabok-tabok aja ya. Tabok dulu, tabok lagi. Masha in the bear masih bisa menang guys. Ini jual demi kebutuhan interest. Dan di sini kayaknya 100% gua bakal amankan premium client aja ya, supaya kita bisa bintang 3-in Masha in the bear nya guys. Sekaligus kita bintang 3-in hero-hero kita yang lain. Seharusnya kayak gitu aja coy. Ada Leomord, langsung kita gaskan aja ke ala premium kliennya. Tapi coba ngerol yang ini dulu, kita langsung gaskan aja guys premium klien. Soalnya konten kita gagal kalau Masha in the bear nya gak bintang 3 coy. Coba ngerol lagi, ada Masha in the bear sekarang, boleh kita amankan. Ini jual aja nggak butuh. Coba kita ngerol lagi, gak ada hero yang menarik, ngerol gratis. Ini bintang 2 langsung kita gaskan aja, masukin kayak gini. Ini jual demi kebutuhan interest gaming. Dan semoga di sini kita masih bisa win streak walaupun lawan kita rada-rada ngeri nih guys. Hayabusa, terus Astronya nyala, Mystic Buronya nyala, terlalu meresahkan ya guys ya. Masha in the bear kita pun langsung menghilang kayak gitu aja, pak coy. Apalagi Hayabusa ini tipikal hero yang ngeburst lah. Cuman hero WM kita yang lain live scene-nya lumayan kencang juga, bisa ngebantu kita untuk menang. Ruby putar lagi, mantap sekali. Jangan sampai mati. Ayo dong Hayabusa mati dulu. Ya Allah, win streak kita terputus, pak coy. Tapi untung di sini kita masih ada kekuatan rock solid, guys. Jeger. Ada Atlas, coba boleh-boleh aja. Coba ngeroll lagi, ada Grok, boleh. Coba ngeroll lagi, Atlas, let's go. Grok, let's go. Ngeroll lagi, ada Valentin di sini, guys. Valentin kalau mau masuk gantiin siapa? Tidak bisa gantiin siapa-siapa kecuali gantiin Minsitarnya nanti, coy. Tapi nanti dulu ya. Kecuali gantiin Minsitarnya ya. Cuman kayaknya di sini gua bakal jual aja untuk ininya. Ini boleh. Kita ngeroll lagi cari Masha in the bear. Ngeroll gratis Masha in the bear. Masha in the bear-nya gak mau muncul, pak coy. Kita itu udah ngeroll di level 8 ya, muntun kurang ajar ya. Kok bisa Masha in the bear-nya gak dikeluarin? Ini pun Valentinanya udah bintang 3. Seharusnya tidak ada peluang untuk kita menang ya. Terlalu sakit ini guys Valentinanya. Kalau kita mau upshot juga nanti mungkin kita bisa nyalain ke arah tinju-tinjunya aja coy. Natif muncul, Valentin boleh, ini boleh. Coba ngeroll dulu, ini boleh. Sabar, ini boleh juga kita amankan Leo kudanya. Ruby kalau mau bintang 3 mungkin sah-sah aja guys. Terus kalau mau item, kita bagus jamfil item apa. Mungkin di sini gua bakal amankan golden staff aja ya. Jagger, tidak ada hero yang menarik, bisa ngeroll gratis. Masha in the bear-nya mana sih, muntun kurang ajar. Masha in the bear. Ya Allah, Masha in the bear-nya gak keluar guys. Apalah muntun kurang ajar ini, dari mana otaknya ini guys. Ngeroll dulu Masha in the bear. Akhirnya setelah 350 juta tahun Masha in the bear-nya bintang 2, pak coy. Ini pun kita bisa pasang ke arah Masha in the bear. Golden staffnya apakah kita pasang ke arah Masha in the bear? Kayaknya nggak usah. Kita bisa kasih ke arah Leomord aja ya. Terus ini mungkin ke arah Leomord. Nanti juga kita pindahin quarter masternya dan segala macam ke arah
Leo Mort aja guys. Ruby pun kalau bisa kita bintang 3-in, kita bintang 3-in aja guys. Atlas di sini udah nggak usah kita jual aja, karena dia bintang 3 pun tidak ada gunanya buat kita. Masih Endeavor kita di sini pun masih bisa memenangkan pertandingan kali ini. Cuman coba kita lihat dulu, orang ini udah punya Gord Astro. Apakah kita bisa menang? Tentu saja tidak ya guys ya. 100% kita bakal kalah dulu sama Gord kurang ajar itu coy. Coba ngeroll lagi, ada Masha and the Bear sekarang. Nanti aja kita amankan guys. Leonya kayaknya gua bakal jual aja dulu. Flicker segala macam kita kasih ke arah Leo. Dan quartermasternya apakah kita kasih ke arah Leo? Mungkin boleh-boleh aja. Cakarnya ke arah Ruby aja. Terus di sini kayak mana caranya kita matiin Gord Astro bintang 3-nya coy itu. Udah nggak ada harapan menang sih nih guys. Oh, tapi kalau mau menang sih sebenarnya udah nggak ada harapan ya. Cuman kita tetap gaskan aja dulu dengan kekuatan Masha and the Bear. Kalau lawan yang lain mah harusnya masih tetap easy ya. Masha and the Bear kita ditabrakin sama Joe bintang 3 gak ngaruh bos, karena Masha kita di sini damage-nya menembus jiwa dan raga musuhnya ya. Tabok lagi, mantap sekali. Tabok lagi, tabok lagi, tabok lagi. Nice, masih bisa menang guys. Cuman musuhnya udah pada rata semua, sisa 4 orang lagi. Satunya orang yang bermain Gord, satunya yang bermain Selena. Orang ini main cara apa? Gua nggak tahu dia main cara apa. Pokoknya hero-hero musuh 100% terlalu meresahkan di sini guys. Ada Leo kuda lagi. Mungkin boleh-boleh aja kita amankan entar ya. Ataukah gak usah guys, kita ngeroll aja dulu. Dikasihnya Leo kuda lagi. Ngeroll lagi karena gratis. Ngeroll lagi cari Masha and the Bear. Masha and the Bear-nya masih 10, tapi nggak mau keluar-keluar ya. Tidak masuk akal juga Muntun kurang ajar ini coy. Coba kita pantau musuhnya. Ini Valentin juga bintang 3, Gord bintang 3. Kalau yang ini Valentin bintang 3 doang, tapi Namimo-nya nyala. Kalau ini dia main ke arah Lunox. Kalau ini dia main ke arah Lunox Immortal ya. Semua combo musuhnya tidak masuk akal guys kalau kita mau menangin. Ini pun mudah-mudahan kita bisa dapat clone sama Muntun tercinta. Nice, clone keluar langsung kita gaskan. Ada Golden Staff, Bloodwings, gua bakal amankan Golden Staff aja. Bisa amankan Masha and the Bear sekarang. Ada Valentine 2 biji, gua gak mau. Gua bakal fokusnya ke arah Masha and the Bear aja. Soalnya kita nggak punya duit lebih untuk cari bintang 3 in hero lain ya guys ya. Kalau Ruby mungkin bolehlah, sah-sah aja. Coba ngeroll lagi, tidak ada hero yang menarik. Ngeroll lagi Masha and the Bear. Masha and the Bear-nya tidak mau keluar guys. Golden Staff yang satunya bolehlah kita kasih ke arah Ruby. Ini pun bolehlah kita kasih ke arah Ruby. Nah guys, ada perjalanan kisah cinta yang abadi. Let's go gaming, saja kita melawan Lunox Immortal di sini ya guys ya. Tapi untung dia nggak nyalain ke arah elementalisnya ya. Jadi harusnya Lunoxnya gak bakal secepat itu ultinya guys. Selama kita bisa matiin Lunoxnya sih aman terkendali. Let's go Masha and the Bear. Masha and the Bear, tabok dulu, tabok lagi, tabok lagi. Aduh dia bisa ulti. Aduh dia sempat ulti gak jauh. Pak coy, pak coy. Masha and the Bear. Aduh Masha and the Bear kita langsung menghilang gitu guys. Jager, saya butuh Masha and the Bear. Aluboy boleh-boleh. Masha and the Bear, Masha and the Bear, Masha and the Bear, Masha and the Bear. Kita pakai premium client lo Muntun kurang ajar. Kok gak bisa bintang 3 guys Masha and the Bear-nya? Mana sih ini? Kita ngerollnya 350 juta kali Masha and the Bear tidak muncul. Logikanya dari mana Muntun kurang ajar ya? Kita jual-jual aja guys hero yang lain, karena kita nggak butuhkan. Pokoknya kita cari Masha and the Bear. Nice, Masha and the Bear-nya masih muncul. Masha and the Bear satu lagi. Masha and the Bear satu lagi. Sabarin aja guys, harusnya kita masih bisa hidup juga next round ya. Nggak bakal langsung rata dulu. Ini pun kita lawan Alu bintang 3. What the hell man, lawan kita hari-hari kayak gini pak coy, pak coy. Makanya gue itu malas buat konten guys. Kalau Vale 2 kelepas, kalau bukan Vale 2 ya Yuki 2 kelepas, itu semuanya broken coy. Benar-benar menghancurkan kita yang niat cari konten ya. Sampai capek gua pak coy, pak coy. Jager,
Dan di sini kita bakal all in aja guys, all in cari Masha Endeavor, cari Masha Endeavor, alu bintang 2, let's go. Masha Endeavor, Masha Endeavor, Masha Endeavor. Saya butuh Masha Endeavor 1 biji, Masha Endeavor 1 biji. Nice. Masha Endeavor kita pun udah bintang 3 ya guys ya. Titan kita udah benar-benar jadi dengan kekuatan Masha Endeavor. Kita ambil screenshot dulu di sini ya. Kalau mau menang sih 100% kan udah tidak ada. Jadi kita gaskan kayak gini aja. Kalau kalian tanya kok nggak bisa menang, gasa lawan kita itu Vale 2 kurang ajar. Orang ini pun gordnya bintang 3, mau ngapain kita nih guys? Lawan gord bintang 3, tidak ada harga dirinya kita cuy di sini. Masha Endeavor kita sekali semprot pun bakal menghilang ya guys ya. Dahlah guys. Ini konten kita cuma sampai segitu aja. Kalau kalian tanya, seperti biasa guys, Vale tetap broken. Makan itu ya Vale kurang ajar. Hari-hari Vale. Kita tidak ada komentar lain aja. Pak coy.